Kita sudah sampai di Terminal Solo. Dan hari ini, pagi ini, saya akan angkatan ke Jakarta menggunakan bis Legend, adalah bis Raya. Hah, itu bis Raya sudah pada datang. Bis Raya ini saya sudah langganan dari tahun 97, guys. Waktu saya masih sekolah dan kuliah di Solo. Dan kali ini saya mau nostalgia dengan bus Raya. Nah, ini bersama Mas Andi. Iya, Bro Andi, kita berangkat ke Jakarta ini ya. Iya. Dengan tujuan ke Cilacap Lembang. Dengan harga 250. Ini untuk Raya angkatan pagi ya, ke Cilacap. Kita ambil junior. Jadi ini adalah bisnya yang duduk ya? Iya, junior. Kita urutan berapa nih untuk bangkunya? Lupa saya nih. 2324. 2324 ya? Gimana bro? Ini 2324. 2324. Nah itu. Masuk. Oke, kita sudah angkatan ya, jam 8:30 pagi dari Terminal Tirtonadi Solo. Jadi untuk kelas junior ya, Raya tidak ada charger, ya, tidak ada charger buat ngecas handphone. Jadi hanya ada kemudian AC maupun lampu ya, untuk kelas junior Raya. Dan untuk di sini ya, kita bisa untuk pinjamkan nanti, dan ini bisa bisa kita geser ya. Buat naro minuman, makanan ya. Untuk bis Raya ini dikenal dengan kenyamanan dan sangat nyaman dalam perjalanan, dan untuk kursinya juga sangat lebar sekali, dikenal dengan kursi pesawat, kursi yang menggunakan kursi pesawat. Baik, untuk di belakang itu ada toilet ya, dan tidak ada untuk fasilitas area smoking, hanya seperti ini. Baik, bus Raya ini biasanya di dulu waktu saya naik tahun 97 masih ada TV, jadi saat perjalanan sudah setel film-film atau lagu-lagu. Tapi untuk saat ini, entah tahun berapa, bus Raya itu sudah tidak ada untuk TV. Kita sekarang sampai di Terminal Kartosuro. Kita sudah di Terminal Kartosuro ya. Jadi seperti ini ya kondisi Terminal Kartosuro. Kita masih dapat snack ya di bus Raya ya. Dapat apa? Aqua.
Dan ini dari dulu sampai sekarang masih dapat di Subasa. Keren banget. Gue suka banget kalau di lain itu dapat di Subasa.